Iya, kabar mengenai perombakan skuad Persib Bandung khususnya di sektor pemain asing musim depan. Sorotan transfer Persib Bandung kini mengarah pada pemain impornya yang berposisi di lini gelandang, di lini tengah, dan jadi konsen utama untuk diperkuat Persib Bandung. Nah, dalam rencana transfer Persib Bandung, sejumlah pemain kemudian dirumorkan bakal gabung dengan Persib Bandung di bursa transfer Liga 1 2023. Salah satunya yang kembali menjadi sorotan dalam transfer Persib Bandung adalah nama ex-back Napoli, Nikola Maksimovic, yang tengah dirumorkan akan ke Persib Bandung. Mengutip laporan laman tribunwow.com via akun Instagram @transfer_bola Sabtu 1 April 2024, kabar tersebut pun diketahui adalah agen Nikola Maksimovic disebut-sebut telah memberikan tawaran kepada Persib Bandung dan Persija Jakarta. Peluang Persib Bandung menggait Nikola Maksimovic cukup besar. Pasalnya, Nikola Maksimovic kini berstatus tanpa klub setelah dilepas oleh klub kasta kedua Liga Italia, Genoa. Nah, jika Persib Bandung mendatangkan Nikola Maksimovic, kemungkinan akan menggantikan peran dari bek tengah asal Belanda, yaitu Nick Kuipers. Posisi Nick Kuipers di Persib Bandung berada di ujung tanduk menjelang akhir musim Liga 1 2022-2023. Apalagi setelah Persib Bandung ditangani pelatih asal Spanyol Luis Milla. Nick Kuipers disebut-sebut kurang cocok dengan skema Luis Milla di Persib Bandung. Nikola Maksimovic bisa menjadi opsi terbaik untuk Luis Milla menggantikan Nick Kuipers di lini pertahanan Persib Bandung. Menarik dinantikan apakah Persib Bandung minat mendatangkan Nikola Maksimovic untuk musim depan.